Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Siap UTPK 2022. TPS bagian ketujuh nomor 9. Ya, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi, sudah ada 69 video. Dan untuk diskusi bisa di grup Facebook maupun grup Telegram. Ya, welcome to the club, Mbak Rosalia Aziza, Nisa dan Nunu. Ya, oke. Di grup boleh tanya soal juga atau tanya lain, ya, pertanyaan lain seputar karir dan UTBK. Ya, silakan. Oke. Kita akan bahas nomor 9. Untuk semua nilai, semua bilangan real, ya, nilangan. Salah ketiga. Untuk semua bilangan real, ya, positif xy didefinisikan sebagai x delta y adalah x kuadrat min y dibagi x plus y. Jika x delta 5 sama dengan 2, ya, maka x kuadrat delta 5 berarti ini min 5, ya kan, dibagi x plus 5 sama dengan 2. Kita kalikan silang ke sini, x kuadrat min 5 sama dengan dikalikan silang ke sini menjadi 2x plus 10, ya, masing-masing dikalikan 2. Kemudian dipindah ruas ke kiri, x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Nah, ini mudah saja, 15 itu ada 5 kali 3 dan posisi 5-nya yang negatif, ya, x min 5 karena ini adalah min 2. Jadi min 5 ditambah 3 kan min 2, ya, ini plus 3. Jadi, ya, siapa tahu lupa, ya, ya, Pak Eli ingatkan saja. Yang kiri kali yang kiri, loh, x-nya mana ini yang kiri, ya. Nah, ini x yang kiri kali yang kiri sama dengan kiri kuadrat, ya. Kiri kali kiri adalah yang kiri. Yang nah, di sini yang kanan kali yang kanan adalah yang kanan sini. Dan apabila yang tengah dikalikan ditambah yang luar dikalikan, dijumlahkan akan menjadi yang tengah sini. Oke, okay? Mudah saja itu. Kemudian kita hasil pemfaktoran ini kita simpulkan, ini kan sama dengan 0, ya kan. Maka x min 5 sama dengan 0 atau x sama dengan 5. Dan x plus 3 sama dengan 0, ya, atau x sama dengan min 3. Nah, di sini jelas untuk semua bilangan real positif x dan y, ya, jadi positif. Maka ini tidak memenuhi, alias TM. Jadi yang memenuhi cuma satu, jadi jawabannya adalah E. Ini adalah soal yang cukup menjebak, ya. Nah, kalau kita nggak hati-hati bisa-bisa jawab A, ya kan. Jadi hati-hati baca soalnya. Soalnya memang mudah, tapi kalau kita tidak hati-hati bisa tergelincir. Gitu aja untuk video ini. Untuk nomor 10 akan kita bahas pada video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.